Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lagi penyemprotan ruangan. Diawali dengan ruangan kapten. Ini karena krunya yang kena COVID-19. Oke, disemprot semua. Oke. Ini yang terpapar 12 orang. Oke, lanjut kamar second. Ini orang deck semuanya kena. Kamarnya second ya sekalian ya, betul. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Iya. Jendelanya juga, ini korden-korden itu sekalian. Pas kena listrik. Kamar mandi ikut disemprot juga. Ini menggunakan disinfektan. Oke, kamar berikutnya. Ini kamarnya, kamarnya tiga. Terus, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kamar yang terpapar semua harus tanpa terlewatkan. Semprot. Yang nggak terpapar pun disemprot semua. Oke, ini penyemprotan hospital. Gak ditidurin kan itu? Jatuh itu. Oh. Cek. Ini hospital. Ayo. Ini dia dicas dulu aja. Cas dulu aja. Cas dulu. Ya, stop dulu, stop, stop. Oke, ini CCR mau disemprot juga. Karena baterainya habis, kita cas dulu. Naikin ke atas. Kira-kira dicas dari tadi pagi katanya udah mengecas, nggak mengecas. Oke, kita melanjutkan. Ini kamarnya pelayan, parah kenanya. Sama baju-bajunya itu sama itu yang juga, korden. Korden, korden. Lantai. Dar. Dar, siapa dar? Hmm? Dua.
Apa? Beruang. Mana? Oh, biar nanti lah. Daripada orang yang mana? Carinya tuh, bentar. Oke. Okay. Langsung menuju ke kamar. Itu? Enggak. Leo, yang terbakar. Kita buka kamar channel. Ish. Mandinya kita semprot juga. Ini gagang. Nah. Ini Asmadi lagi nyemprot semua tanpa ada yang terlewatkan. Ya, terus sambil mundur. Ya, dapat kita kerahkan. Menghadapi terus mundur. Terus mundur ke bawah ke lantai. Ih, kesini sekalian. Semua fasilitas umum, tempat yang terbuka, tidak ada yang terlewatkan, semua disemprot biar aman, semoga semua jadi steril. Oke, ke bawah. Ya, gang ini sekalian. Dari atas kena dari mata. Atas nah. Nah, terus ke bawah. Sampai ke ruangan AC. Kamar lantai paling bawah juga disemprot, terutama yang harus teliti kamar-kamar orang yang terpapar dengan CT yang sangat rendah. Pintunya, gagang. Oke, ini meja. Oh ya. Kamarnya bosun. Itu mas, dan peraminan itu mas. Tidak itu udah. Oke, kita semprot AC bagian AC. Ini ruangan AC yang tempat yang kita buat pernafasan.
kita cuci. Baterainya habis, kita cas dulu. Oke teman-teman, itulah proses penyemprotan tiap kamar. Terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali channel berapa, 8?